kalangan Bani Israel misalnya. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di kalangan mereka itu Bani Israel pemimpin-pemimpin di kalangan nabi-nabi, a'immah. Kerjanya yahduna bi amrina, sama menunjukkan kepada rakyat masing-masing apa yang kami perintah. Lama sabaru, dalam keadaan mereka sentiasa bersabar menghadapi ujian-ujian untuk menegakkan kepimpinan mengikut kehendak Allah Ta'ala. Ujian yang banyak, kita jadi pemimpin diuji oleh Allah Ta'ala. Kadang-kadang diuji dengan demonstrasi, kadang diuji dengan kuasa, kita boleh cek laku, diuji. Kadang-kadang kita nak melaksanakan hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala, diuji oleh Allah Ta'ala, kita boleh buat ke tak boleh buat. Kita nak buat orang marah, orang sekat, diuji oleh Allah Ta'ala, sentiasa sabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan sentiasa kepada hukum-hukum kami, ayat-ayat kami, mereka punya keyakinan yang bulat. Ini kepimpinan dalam Islam. Karena itulah ulama-ulama tafsir sebahagiannya menafsirkan makna yahdu Nabi Amrina sebagai satu daripada tugas-tugas kepimpinan di kalangan Nabi-Nabi. Yahdu Nabi Amrina memimpin umat masing-masing mengikut apa yang kami perintahkan dengan perintah kami. Maknanya orang nak jadi pemimpin, syarat yang asas ialah mengetahui apakah dia perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau tak tahu perintah Allah, macam mana dia nak pimpin mengikut kehendak Allah Ta'ala? Maka seorang pemimpin, dia mesti tahu apa dia perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sebab itulah setengah daripada ulama berpandangan bahawa perkataan yahdu Nabi Amrina memberi maksud kepimpinan menjadi hak para ulama. Menjadi hak para ulama. Kerana ulama mengetahui apa dia perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sedangkan sebahagian daripada kita tak tahu pun apa dia Allah larang, apa Allah Ta'ala suruh. Kita hanya pada sebut at-taghyir. Kita hanya pada sebut maqasid syariah. Apa kita pun tak tahu. Kita boleh menyebut istilah-istilah yang hebat, tapi kita pun tak faham apa dia. Ya? Sedangkan yang mengetahui benar-benar apakah perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apakah larangan Allah Ta'ala, ialah di kalangan ulama-ulama. Maka Allah Ta'ala letakkan a'immah, pemimpin-pemimpin, kerjanya memimpin manusia mengikut apa yang Allah Ta'ala perintah. Artinya syarat utama menjadi pemimpin, dia kena tahu apa dia perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau tak tahu perintah Allah Ta'ala, maka disqualify. Tak layak jadi pemimpin. Sebab tu bila kita dengar orang jadi pemimpin tapi cakap merapu, cacat berbak, aku dah dia cakap, dah ada tanda-tanda dia ni tak layak lagi dipilih sebagai pemimpin. Kita kenapa? Pasal orang jadi pemimpin, dia boleh tunjuk jalan mana yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pasal kita latih pemimpin ni, kita nak pemimpin kita bawa kita masuk syurga. Kalau dia nak bawa kita masuk neraka, baik kita di depan, dia di belakang. Maka dalam konteks ini, kita boleh memahami bahawa sebenarnya tanggungjawab kepimpinan ini adalah tanggungjawab para ulama. Ada orang yang bukan ulama, dia menjadi pemimpin juga, tapi dia kena ikut nasihat para ulama. Kalau ulama boleh jadi pemimpin, pasal apa kita ambil orang lain jadi pemimpin? Maka ulama kena duduk kat depan. Ada orang pandai derepak, kita letak dalam bonet, mana boleh? Betul tak? Kecuali tidak ada orang yang pandai derepak, semua orang yang tak pandai derepak. Kalau itu kan, kita ambil orang yang lain yang bukan ulama, dia derepak. Pasal ulama semua tak pandai derepak. Ini ulama boleh derepak, kita letak dalam bonet. Itu tak kena. Kerana yang pertama, para ulama, mereka ialah galah ganti bagi Nabi. Selepas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, kita tahu dia khatamul anbiya, Nabi runtuh habis. Artinya selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada lagi Nabi. Maka yang menggalang ganti kepimpinan Nabi-Nabi ialah para ulama.
kerana ulama mewarisi ilmu nabi-nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama mewarisi ilmu nabi-nabi. Dia tahu ilmu nabi-nabi ni apa dia. Kerana nabi tinggal pada kitab sahaja satu tu je. Ha? Tinggal ilmu. Maka yang mewarisi ilmu nabi para ulama. Ada orang yang mewarisi ilmu yang selain daripada ilmu nabi, dia juga ada darjat yang tinggi, tapi dia tak boleh mengatasi darjat orang yang mewarisi ilmu nabi. Kerana ilmu ni ada dua jenis. Pertama, ilmu wahyu, ilmu agama. Ranking dia lebih tinggi daripada ilmu dunia. Kalaupun kita mengaji ilmu dunia tinggi, kita hebat ada PhD, 15 PhD, dia tak boleh mengatasi orang yang mengetahui ilmu Al-Quran dan Sunnah. Kerana Allah Ta'ala telah mengangkat darjat orang berilmu dan beriman. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darjat. Allah Ta'ala mengangkat darjat orang-orang yang beriman di kalangan kamu, dan juga orang-orang yang berilmu di bawah darjat. Berapa darjat? Darjat orang yang berilmu dengan ilmu Allah Ta'ala disebut oleh seorang ulama jaraknya 51 darjat, 500 tahun perjalanan. Berapa jauh? Wallahualam. Ya? 500 tahun perjalanan. Sebab tu walaupun kita mempunyai ilmu-ilmu dunia, kita tak boleh claim kita lebih hebat daripada para ulama. Dan tidak ada hak untuk kita merendah-rendahkan para ulama. Kerana ulama dia yang mewarisi ilmu daripada nabi-nabi. Nabi tak tinggal pada kita ilmu cara-cara nak buat education. Ha? Walaupun kita boleh belajar tak salah, tetapi nabi tinggal pada kita ilmu bagaimana caranya untuk selamat dunia dan akhirat. Dan nabi ajar kita cara-cara membersihkan diri. Nabi ajar bersihnya dua, bukan bersih 1.0, 2.0. Bersihnya dua. Yang pertama, kita membersihkan hati kita daripada dosa-dosa dengan taubat. Yang kedua, kita bersihkan fizikal. Orang putih ajar juga pada kita bersih, tapi bersih pakai sabun, bersih pakai ubat gigi, bersih pakai mesin basuh, tak sama. Ha? Dengan doa yang kita sebut, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, tolong jadikan aku ni orang yang membersihkan tawabin, mana bertaubat, membersihkan dosa-dosa dalaman, kotoran dalam. Dan juga orang yang mutatahhirin, yang membersihkan kotoran-kotoran fizikal. Ada pun yang orang putih ajar, dia tak tahu masalah dalaman hati kita, dia tak tahu. Kalau dalam kubur, lagi dia tak tahu. Lepas bangun daripada kubur, lagi dia tak tahu. Maka sebab itulah, dalam konteks ini, kedudukan para ulama, dia kena mengatasi kedudukan orang yang selain daripada ulama. Ya? Kalau kita melihat dalam konteks kepimpinan manusia, bahawa Allah Ta'ala telah menzahirkan di atas dunia ini bermacam-macam jenis pemimpin. Ada orang yang lahirkan pemimpin yang berkuasa besar seperti Namrud. Namrud ni kira profesional zaman dulu. Ha? Dia boleh perintah satu dunia, tetapi dia membawa manusia kepada kesesatan. Ada masa Allah Ta'ala melahirkan pemimpin seperti Fir'aun yang menguasai sains dan teknologi. Dia boleh angkat batu-batu, boleh buat piramid, dia boleh buat macam-macam. Tetapi dia tengok hebat, dia rasa dia hebat, dia tak teringat kepada Allah Ta'ala. Akhirnya dia kata, Ana Rabbukumul A'la, aku Tuhan kamu yang paling tinggi sebenarnya. Pasal apa? Pasal ilmu yang ada pada dia itu bukan ilmu wahyu, bukan ilmu daripada Allah Subhanahu. Banyak pemimpin Allah sebut dalam Quran. Bahkan di celah-celah itu Allah Ta'ala bercerita, sebenarnya pemimpin contoh untuk kamu ikut ialah nabi-nabi, dan mereka memimpin mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu bila kita nak ambil pemimpin, nak angkat pemimpin, kita nak orang yang memimpin kita, orang yang tahu apa dia hukum-hukum agama, supaya kita ni selamat bukan sahaja di dunia,
tetapi sehingga keadaan. Maka atas sebab itulah, tuan-tuan, puan-puan sekalian, kita memerhatikan dalam sejarah perjuangan PAS yang panjang. Sekarang ni umur PAS sudah lebih 60 tahun. Ni ikut tahun Masihi. Kalau takut tak ikut tahun Hijrah, lagi lama. Lagi banyak bilangan. Bahawa dahulu satu masa umat Islam di negara kita terkapai-kapai selepas jatuhnya Kerajaan Melayu Melaka sebagai sebuah kerajaan Islam yang merupakan sub kepada Kerajaan Osmaniyah yang berpusat di Istanbul. Bila Kerajaan Melayu jatuh, Kerajaan Islam di Melaka jatuh, umat Islam mulai berpecah belah menjadi bangsa jajah secara berperingkat-peringkat. Tetapi siapakah orang yang mempertahankan kedudukan orang Islam dalam masa yang panjang? Mungkin buku-buku sejarah kita yang kita belajar di sekolah tidak mendedahkan pada kita. Kerana buku sejarah Malaysia ni lepas jatuh Melaka, bab berikutnya penubuhan Amir. Itu buku sejarah Malaysia. Dan bab ni Kerajaan Melayu model Melaka. Jatuh je Melaka, itu sejarah penubuhan Amir. Malah jarak antara Melaka dengan UMNO ni 446 tahun. Bukan sekejap, 400 tahun lebih. Tengah-tengah 400 tahun ni siapakah yang bergerak untuk mempertahankan kedaulatan bangsa Islam di alam lain? Para ulama yang menyekat kemasukan tentera-tentera Buddha daripada Thailand, daripada Siam, tersekat daripada mana? Para ulama yang berada di Patani menyebabkan tanah Melayu ini selamat. Orang Siam menyerang tanah Melayu ini sejak daripada tahun 1100 lagi. Mereka tak boleh masuk ke tanah Melayu. Selepas jatuh Melaka, kan terhalang oleh peranan para ulama. Kerana para ulama di Melaka, mereka menjadi wazir-wazir dalam pertahanan dan peperangan yang menyebabkan bangsa Islam di sebelah utara pertahankan perumahan. Di Melaka, baik zaman Portugis, zaman Belanda, yang menyekat Melaka, Portugisnya menjajah negeri-negeri lain lah para ulama. Siri-siri perperangan yang sangat panjang